bisa disadari dimanapun saudara bekerja, bahwa ada beberapa hal yang kejadian yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan syarat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran dari pusat, kami melarang untuk saudara-saudara dari luar Kota Madiun masuk ke Kota Madiun menggunakan roda 2 terutama dan juga roda 4 tanpa ada undangan resmi dari pusat. Dan yang kedua, saya mohon kepada saudara semuanya untuk berhati-hati dalam menyikapi berita di media sosial yang bersifat menghasut, mengintimidasi, terutama merusak citra organisasi yang mereka berusaha untuk menggagalkan kegiatan satu abad ini. Kalau ada saudara kami yang melanggar ketentuan, melanggar peraturan, mengganggu kantipas, maka saya akan minta kepada penegak hukum untuk menindak secara tegas, dan kami dari organisasi akan bertindak tegas. Kami tidak segan-segan untuk mengeluarkan saudara kami yang tidak bisa diatur dan merusak nama, akan kami keluarkan dari kegiatan organisasi. Saya mohon untuk saudara kami, terutama yang ada di ranting rayon yang menyelenggarakan kegiatan, saya minta untuk dihentikan. Jadi untuk kegiatan satu abad sudah cukup diselenggarakan di Padepokan Agung. Untuk itu saya minta ketua-ketua rayon, ketua ranting, ketua cabang bertanggung jawab terhadap anggotanya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.